Halo Emiten Lovers, kembali lagi dengan Om AB. Hari ini kita mau lihat-lihat koleksi mobil keren dan motor custom yang ada di acara Jakarta Custom Culture 2018 yang kali ini temanya Drive Ride Rock and Roll. Kita lihat yuk ke dalam. Ya. Ini menarik nih, ada motor mini nih. Ini lucu nih yang merah nih. Keren sih yang merah nih. Dua merah ini cukup menarik. Itu ada yang pakai upside down. Oh ya, ada yang pakai MBTEC bro. Nih, bahan MBTEC Camaro. Ya tuh, dibikin ada alis pipingnya model garis-garis klasik yang elegan. Ini motor Dax Honda, cukup langka di Indonesia ya. Di arena Ubin Keramik ini yang jadi arena mobil display komunitas. Ini termasuk varian langka nih, station wagon. Di sini ada gantian T8 Amerika Muscle banget ya. Yang warna hitam ini Holden-nya pickup Belmont. Kalau di luar pickup-nya dibilang Holden UT. Yang ini menariknya nih, dua pintu Monaro. Mesinnya juga ada gantian dengan mesin V8 double karburator. Fan ini juga setir kiri, masih setir kiri. Kayaknya seperti dibawa langsung dari Amerika. Dia punya fan-nya benar-benar black fan, nggak ada jendelanya. Terus ini ada kendaraan perang Unimog, besar kan. Bahannya aja mau mabe segininya nih. Nah ini dari perwakilan Jepang nih, ada Accord S-back dua pintu. Ini Volvo dan Gemininya dulu biasa dipakai jadi taksi ya. Mobil ini atapnya udah dicop top alias dipotong. Ini model American Muscle Car, tampilan standarnya Dodge Dart namanya. Di belakangnya ada mobil Mitsubishi Colt Galant. Melihat interiornya sih serasi ya, ada warna hitam sama kuning. Yang merah ini mobil Jepang, Mazda Miata. Gayanya gaya ceper, bisa bilang stands out. Ini VW pickup yang bawa motor. Vespa custom, gaya balap. Ini mobil balap beneran ini. Starret KP dipanggil ya. Karatan nih, mobilnya pickup. Gak pakai cat, masih plat. Dia warnanya warna plat asli. Ada gaya motor mini ya. Motornya kerdil nih. Terus gaya-gaya chopper, flat track, cafe racer, Norton. Sekarang menuju koleksi mobil-mobil tetap masih gengnya Amerika nih. Om Adi lagi lihat apa nih Om Adi? Keren juga nih warna biru nih. Ini kenapa bisa caper banget ya Om Adi ya? Coba kita lihat ya. Ini kayak pakai air suspensi ya. Sir kanan ya. Bak kayunya. Bak kayu unik nih. Menariknya pendek capernya. Di belakang saya ini banyak mobil aliran kekinian lah buat anak-anak muda sekarang, di mana tampil ceper dengan body kit gondrong, air suspensi, pelek lebar. Ini fun culture ya. Ini juga pakai air sus. Ini juga yang hitam ini mobilnya pakai air suspensi S-Class.
ini ada mobil yang jarang di Indonesia, Supra. Keberadaannya di Indonesia bisa dihitung pakai jari, mungkin nggak lebih dari 5. BMW Mas Boy, tampilannya keren. Motor display milik dari komunitas. Kita lihat ya, ada komunitas Suzuki GSX 150, ada Piaggio Jeep, dan ada kumpulan Vespa-Vespa modern yang keren. Nah, ini dia nih, ada Vespa sudah menggunakan jok MBTEC Premium Carrera berwarna hitam. Modelnya dibikin single seater. Motor ini sudah dimodifikasi dengan beberapa part. Vespa Sprint, modelnya sama nih, dimodifikasi juga dengan spion Jalu. Joknya menggunakan bahan yang bentuk Premium Carrera. Desainnya unik dengan motif jahitan double stitch-nya. Kalau ubahan lainnya nggak terlalu ekstrim, tapi sedap dipandang. Halo MBTEC lovers, Om Abe sekarang sama Om Sandi. Om Sandi, perwakilan dari Katros Garage. Katros Garage, ya. Modifikasi jok motor Yamaha PW80. Mungkin sedikit Om Sandi akan menjelaskan siapa sih pemilik motor ini dan apa yang telah diubah. Kalau ubahan sih kita cuma melakukan restorasi ya mas. Jadi tadinya tuh liverynya bukan ini, bukan seperti ini, bukan si big wheel ini. Jadi ya, akhirnya kita cat lagi. Tadi aslinya motor ini warna kuning. Warna kuning pas datang ke bengkel udah karatan gitu, udah motor nggak kurus. Akhirnya dirubah lagi, direstorasi lagi. Akhirnya jadi kayak gini. Tapi overall nggak ada yang dimodifikasi, nggak ada yang di custom lah gitu. Dengar-dengar ini punya selebritis nih mas. Iya. Siapa nih kalau boleh tahu nih mas? Ini punya Kevin Julio mas. Bro, punya seleb aja, modifnya di Katros. Joknya MBTEC. Nih, bahan MBTEC-nya spesial dipilih warna biru dengan kombinasi putih, bordir Yamaha kanan kirinya, sedikit aksen di sini ada model irisan biar garis-garis biar kesan klasiknya masih dapat. Menariknya pewarnaan dari motor ini serasi dengan joknya karena konsep dibangunnya oleh Mas Ateng ini. Dia memilih warna dasar putih, ada warna birunya. Nah, ini warna ini ada seperti korporat inti-intinya Yamaha motor. Jadi dari dulu sampai sekarang warna ini tetap menjadi favorit para modifikator yang punya motor Yamaha.